Oke, kembali lagi di Trixi Toys Surabaya. Nah, ini kita sekarang mau membahas mobil aki ini yang keren ya. Jarang-jarang ada sedan bisa 2 seat. Kalau ini bisa 2 seat, ya kan? Ini tipenya UKA 816. Lamborghini Aventador License. Ya, license kalau ini keren. Ya. Ini kakak kandungnya Pliko 1928, Lamborghini FJ Pliko 1928, cari aja. Ini kakak kandungnya, meskipun beda merek ya, itu Pliko, ini Unikit, ya kan? Tapi yang produksi itu sama-sama Holisi dulu, ya. Sama, persis. Detail-detailnya persis. Cuman bedanya ini lebih besar sama di bannya ini menyala. Ya. Lalu ini gede sih. Gede, barangnya gede. Kelihatan ya, bisa 2 seat ya. Setirnya kiri. Ya. Setirnya kiri. Jadi benar-benar bisa 2 seat. Beban tulisannya bisa 60 kilo di bukunya. Ya, dilihat dari belakang, keren ya. Nah. Kayak gini dari samping. Waduh. Ininya juga menyala nih. Ya, ada lampu-lampunya kayak gini. Keren ya. Terus ini pintunya bisa dibuka. Kita lihat kalau dibuka hidrolis ya. Hidrolis. Nah, kalau dibuka kayak gini. Keren. Ini ukurannya gede, kakak kandungnya Pliko 1928. license ya, tulisan Aventador-nya ya kan. Terus detail-detail ininya juga ya, barang license lah. Ya pasti alusan ya. Enggak usah dipertanyakan. Ini harganya 4 juta. 4 juta bisa 2 seat. Jarang-jarang lah ada yang sedan bisa 2 seat. Ini bannya sudah karet ya. Bannya sudah karet. Bentar. Nah, sudah karet kayak gini. Nah, terus ini tuh benar-benar lihat ya. Cuman 2 jari. Benar-benar ini mengikuti rasio mobil aslinya ya. Jadi antara ban sama ininya itu gapnya enggak banyak, 2 jari enggak masuk, 1 jari, 1 jempol lah ini ya, kelihatan ya gitu. Terus detail-detailnya ya sama lah, Aventador SVJ ya kan, logo-logo Lamborghini kayak di bangku itu juga ya, namanya barang lisensi lah, pasti alusan. Sini. Terus ini untuk dashboardnya ya, itu ada tombolnya lampu sama apa itu, high speed low speed kayaknya ya, high speed low speed yang disetir. Kemudian itu ada klakson sama musik, itu ada charging port on off, maju mundur ya. Terus ininya kayak gini. Oke, apalagi ya, ya lainnya sih detail-detailnya ya bisa dilihat sendirilah. Yang pasti barang ini lebar, gede. Ukurannya kan tadi sudah tak liatin ya di dus ya. Ini loh, ada berapa itu? 136, 76, 83. Ya. Ya. Sambil nge-review. Colak-colek, Kenji nyamil dulu. Oke. Ya, ini tak ambilin barangnya ya. Yang Pliko 1928 tak jajarkan di sini, dosnya aja enggak usah dirakit. Jadi ketahuan perbandingan besarnya seberapa ya. Ya, ini tak tunjukin ya bedanya dengan yang 1928. Ya, ini barangnya. Yang kelihatan ya sama-sama Holisi kan? Ya. Ini Pliko, kalau ini Unikit. Ya. Perbedaannya kita lihat dari atas nih. Kelihatan gedenya yang punya Unikit seberapa ya. Selisihnya ya banyak bos, lebarnya ya, kuningnya sama persis ya, bentuk-bentuk belakangnya sama persis ya, desain-desain belakangnya itu loh yang kelihatan ya, tuh kan sama persis.
Cuman ini versi kecilnya, ini versi gedenya. Ya, desain kursinya persis ngeplek ya. Jadi yang membedakan dari segi ukuran. Kalau ini harganya cuma 2 juta lebih, 2 juta 300 kalau nggak salah. Ini 4 juta. Gedenya segini soalnya. Ya. Lebar. Benar-benar bisa 2 orang setir kiri. Ya. Bannya sudah karet, gearbox-nya 2 ya. Tenaganya boleh lah ini. Ya, bisa menahan beban sampai 60 kilo. Ya. Jadi kurang lebih itu ya, semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman mengenai produk ini dari Unikit ini, Lamborghini Aventador SVJ ya, yang cukup premium lah karena under license ya. Oke, sekian, terima kasih ya, jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya, terima kasih.